الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. بسم الله. براءة يوسف كبيباسا نبي يوسف عليه السلام. Yang dimaksud daripada kisah-kisah dusta yang disandarkan kepadanya, seperti kisah yang mengatakan bahwa beliau punya keinginan untuk berbuat zina. Na'udzubillah. Itu kisah cerita tidak benar dan tidak berdasar. Laqad hafizallahu ta'ala, benar-benar telah memelihara oleh Allah Ta'ala al-anbiya'a akan seluruh para nabi, anir razaili, dari perkara-perkara yang hina atau keburukan-keburukan. Lakin akan tetapi ba'dun nasi, sebagian manusia, min jahlihim, dari karena kebodohan mereka, fi umurid dini, dalam beberapa perkara agama, yazunnuna, berprasangka mereka, anna Yusufa, bahwa Nabi Yusuf alaihi salam, hamma bizzina, berkeinginan ia dengan zina. Minim ra'atil azizi, dari perempuan penguasa Mesir saat itu. Mutawahimina, halnya berprasangka mereka, ini orang yang membuat cerita, cerita palsu ini, halnya berprasangka mereka dzalika, bahwa perkara itu, minal ayati allati waradat fi haqqihi alaihi salam, adalah daripada ayat yang datang dalam hak Nabi Yusuf. Wahamma biha, ayatnya itu, wahamma biha, wahamma ay arada, dan ini makna harfiahnya ayat ini, wahamma, dan berkehendak Nabi Yusuf biha, dengannya, itu perempuan. Nah, ada sebagian orang menetapkan kisah dusta ini, yaitu mereka mengatakan bahwa Nabi Yusuf punya keinginan untuk berbuat zina, lalu mereka berdalil dengan ayat ini, dalil yang tidak benar. Ayat ini wahamma biha, bukan dimaknai bahwa Nabi Yusuf punya keinginan berbuat zina. Na'udzubillah. Wassahihu, dan yang sahih, dan yang benar, annal mar'ata, bahwa perempuan itulah, hiya rawadathu, dialah yang memaksa Nabi Yusuf atau merayu Nabi Yusuf, an nafsihi, dari dirinya Nabi Yusuf, wahammat bizzina, dan berkehendak itu perempuan, itu imra'atul aziz,
bizina, dengan zina. Faquluhu ta'ala, maka firman Allah ta'ala, walaqad hammat bihi. Firman Allah, ini ayatnya, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Walaqad hammat ay aradat az-zina. Walaqad hammat, dan benar-benar hammat, telah berkehendak itu perempuan, Imratul Aziz, istri penguasa Mesir, bihi ay biz-zina ay aradat az-zina, artinya berkehendak itu perempuan akan zina. Wa hamma biha, wa hamma, dan berkehendak oleh Nabi Yusuf, ini makna harfiahnya ini, biha, dengan itu perempuan. Laisa ma'nahu hamma biz-zina aydhan, bukan maknanya wa hamma biha bahwa Nabi Yusuf hamma, berkehendak biz-zina, dengan zina pula, aydhan pula, bukan itu maknanya. Bal qala al-ulama'u, tetapi telah berkata para ulama, fi hadhihi al-ayati, pada ini ayat, iddata ta'wilatin, akan beberapa ta'wil. Minhum, diantara mereka para ulama, man qala, ada yang berkata, wa hamma biha, hamma bidurbiha. Kemana ayat ini, wa hamma biha, dan berkehendak Nabi Yusuf, biha, dengannya itu perempuan, ay hamma bidurbiha, bidurbiha, artinya berkehendak Nabi Yusuf untuk memukulnya, memukul itu perempuan. Salah satu takwil ayat ini dari sebagian ulama, disebutkan wa hamma biha ay hamma yudur biha, berkehendak Nabi Yusuf untuk memukul itu perempuan, bukan sama-sama ingin berbuat zina. Wa minhum man qala, dan dari mereka para ulama ada yang berkata, takwil lain ini, wa hamma biha ay hamma bidaf'iha an nafsihi, wa hamma biha ay hamma bidaf'iha, artinya berkehendak Nabi Yusuf, bidaf'iha, dengan menolak itu perempuan, an nafsihi, dari dirinya, menolak itu maksudnya mendorong. Takwil yang kedua dari sebagian ulama kita. Wa ahsanu ma qila, dan terbaik apa yang dinyatakan, fi tafsiriha, dalam tafsir ini ayat, wa hamma biha, anna qawlahu, bahwa firman Allah, wa hamma biha, huwa jawabu laula, adalah jawab dari laula, muqaddamun alaiha, yang didahulukan alaiha, atasnya itu ayat, laula, laula an ra'a burhan rabbi. Maksudnya begini, firman Allah, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Nah, lanjutan ayatnya, laula an ra'a burhan rabbi, walaqad hammat bihi, dan telah berkehendak itu perempuan untuk berzina dengan Nabi Yusuf, wa hamma biha, dan berkehendak Nabi Yusuf dengan itu perempuan, laula an ra'a burhan rabbi, kalau tidak melihat petunjuk dari Allah. Nah, laula ini itu ditaruh di belakang. Di sini ada istilah namanya takdim dan takhir. Wa hamma biha didahulukan atas kalimat laula dalam ayat ini. Dari segi bahasa ini disebut dengan takdim dan takhir. Asalnya laula an ra'a burhan rabbih hamma biha.
Seandainya tidak melihat petunjuk dari Allah, maka punya keinginan untuk berbuat yang sama. Tetapi karena Nabi Yusuf mendapat petunjuk dari Allah, maka keinginan tersebut sama sekali tidak ada. Jangankan melakukannya, keinginannya saja tidak ada. Paham ya? Nah, jadi tidak ada keinginan dari Nabi Yusuf untuk berbuat zina. Nah, jadi ayat ini jelaskan oleh para ulama bahwa wahamma biha itu jawab dari laula. Muqaddamun. Jadi didahulukan jawabannya ini atas kalimat laula. Asalnya laula an ra'a burhan rabbih hamma biha. Paham tidak ini? Nah, kesimpulannya Nabi Yusuf sama sekali tidak punya keinginan untuk berbuat zina, apalagi melakukannya. Nabi Yusuf mendapatkan petunjuk dari Allah, karena itu sedikit pun tidak ada keinginan pada dirinya untuk melakukan zina. Ya, ini namanya takdim dan takhir. Wa hadza sahihun lughatan, dan ini pendapat menyebutkan adanya takdim dan takhir, sahihun itu benar adanya lughatan secara bahasa. Biasa dipergunakan dalam bahasa. Wa ma'nahu, dan maknanya, ini makna faham ketiga ini. Makna pemahaman laula an ra'a burhan rabbih hamma biha. Wa ma'nahu, dan maknanya anna Yusuf, bahwasanya Yusuf kana hamma biha, adalah ia berkehendak dengan itu perempuan laula ru'yatu ru'yata burhani rabbih, kalau bukan karena melihat petunjuk dari Tuhannya. Lakinnahu, akan tetapi dia Nabi Yusuf lam yahumma biha, tidak berkehendak dengan itu perempuan, li'annahu ra'al burhana, dikarenakan dia melihat petunjuk dari Allah. Dapat dipaham ya? Ini namanya takdim dan takhir. Kama anna imra'atal azizi, sebagaimana bahwa istri penguasa tersebut i'tarafat bi nafsiha, telah mengaku ia dengan dirinya sendiri bi bara'ati Yusufa, dengan kebebasan Nabi Yusuf, indama qalat, ketika berkata itu perempuan imra'atul aziz, walaqad rawadtuhu an nafsihi fastansum. Itu kata perempuan ini. Ini ayat bukti kebebasan Nabi Yusuf. Apa makna ayat ini? Kata ini perempuan, walaqad rawadtuhu an nafsihi, dan aku telah merayunya, an nafsihi, dari dirinya, berkeinginan untuk berbuat zina dengan Nabi Yusuf oleh perempuan ini. Fasta'ansun, tetapi apa? Nabi Yusuf terhindar dari keinginan yang sama, terjaga. Iya, Nabi Yusuf menolak. Nabi Yusuf menolak, menjaga dirinya dari perkara yang sama seperti perempuan tersebut. Nah, jadi ayat ini jelas membebaskan Nabi Yusuf dari cerita-cerita dusta yang mengatakan bahwa beliau punya keinginan untuk berbuat zina. Karena itu tidak benar cerita yang mengatakan bahwa Nabi Yusuf sudah telanjang. Na'udzubillah. Dan perempuan tersebut pun sudah telanjang. Ah, mana ada Nabi begitu? Bukan Nabi yang begitu itu. Na'udzubillah. Yang begitu mau kerjaan siapa itu? Jablay. Kerjaan siapa? Jablay itu mah, gak ada Nabi seperti itu. Masya Allah.
Wallahu a'lam bissawab.